Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat gambar semuanya, semoga sehat selalu dan banyak rezekinya. Oke, jadi hari ini kita akan bikin NFT, bukan superhero lagi ya. Kita bikin tipe cyborg karena ada pesanan tipe cyborg ya, cyborg android ya, setengah robot ya. Jadi kita bikin dokumen baru. Jadi udah aku sediakan templatenya kayak gini. Kemudian kita masuk ke canvas drawing guide. Drawing guide kita pilih yang sering kita pakai. Kemudian drawing guide-nya kita edit ya. Kita pakai yang simetris kayak gini. Jadi sebenarnya selain simetris ada banyak ya. Kalau kita pilih itu ada, nah ada radial isinya 1 2 4 kayak gini. Ada kuadran, horizontal, ada vertikal. Kalau radial itu nanti jadinya kayak gini. Oh, sorry putih. Nah, kalau radial itu nanti jadinya kayak gini. Jadi dia itu 4 bagian, 4, 8 ya, 8 bagian itu bisa sama semua tuh. Nah, ya, kurang lebih kayak gini. Jadi kita di sini kita pakai yang vertikal kayak gini. Kalau kuadran itu cuma 4 kayak gini. Jadi kalau tadi kan 8, kalau kuadran itu 4. Kita clear dulu. Toh. Nah. Kita nggak pakai yang ini tapi kita clear dulu. Kita pakai biasanya kita pakai yang simetri yang vertikal, vertikal kiri kanan. Itu kita warnanya kita pakai yang warna putih, warna merah ya, jadi enak dari kiri ke kanan bisa ikut semua. Jadi tentu saja yang pertama kali kita buat adalah line out nya seperti ini. Jadi di kiri kita gambar, kanannya nanti juga akan ikut. Nah, jadi bikin line out ini lama ya, sekitar 15 menitan. Setelah itu nanti baru kita warna. Untuk teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Jadi agar supaya channel ini bisa terbantu, biar nantinya bisa membuat karya-karya yang lebih banyak, lebih bagus kayak gitu. Buat yang sudah subscribe, saya doakan supaya rezekinya lancar dan sehat selalu. Jadi ini proses line out-nya, kita percepat 10 kali.